Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat pagi. Bersama dengan saya Cikgu Najah binti Abdul Rahman. Hari ini kita akan pergi kepada tajuk subtopik yang baru untuk mata pelajaran sejarah, iaitu kita masuk kepada bab 4, iaitu mengenali tamadun. Kalau sebelum ini kamu dah tengok zaman prasejarah, bagaimana manusia begitu bersusah payah kehidupan mereka pada zaman prasejarah, iaitu zaman Paleolitik, Mesolitik, Neolitik, lepas tu zaman logam. Era ini habis, bila era ini habis, pergi kepada manusia yang lebih baru, manusia yang lebih bertamadun. Tapi sebelum kita pergi melangkau kepada tamadun yang lebih hebat, yang kamu dah kenal sebelum ni, tamadun Islam, tamadun Rom, tamadun Yunani, sebelum kita pergi kepada, kita tengok dulu apa itu tamadun. Okey, kita tengok mengenali tamadun, maksud tamadun. Okey, kita tengok kat sini. Okey, ini adalah dalam buku teks kamu. Kalau dalam buku teks kamu, kamu boleh tengok muka surat 74. Kamu boleh tengok muka surat 74. Okey, tengok mengenali tamadun. Okey, tamadun merupakan proses peningkatan kemajuan kehidupan manusia menjadi lebih baik pada umum, menjadi lebih baik. Okey, maksudnya kat sini, kalau sebelum ini, okey, saya bagi contoh. Semasa zaman logam, okey, ini adalah peralatan mereka pada zaman logam. Maksud ini adalah alatan-alatan yang digunakan untuk memasak, memotong, untuk sebagainya lah. Okey, tapi era perkembangan manusia telah berinovasi. Okey, dia kata banyak kelemahan-kelemahan. Okey, jadi dia buat penciptaan yang baru. Ini wujud pisau. Ada pisau, ada gunting, ada pisau besar, ada pisau kecil. Okey, semua ada untuk pelbagai-bagai kegunaan. Okey, lepas tu era perubahan lagi, kita gunakan pisau pemotong, mesin pemotong. Ini adalah evolusi kehidupan. Okey, daripada benda yang kita susah, mudah sikit, matuk lagi mudah, memudahkan. Untuk tahun-tahun yang akan datang, mungkin ada yang lebih mudah lagi. Okey, sama juga seperti ini. Okey, kalau zaman dahulu, manusia tinggal di dalam gua. Okey, lepas tu manusia berpindah, maka manusia dah pandai membina rumah, tapi rumahnya mereka daripada diperbuat daripada ranting-ranting pokok, daripada dahan-dahan, daripada daun-daun. Okey, seterusnya manusia berpindah kepada rumah. Inilah rumah yang kamu tinggal sekarang. Okey, ini adalah evolusi kehidupan manusia menjadi kehidupan yang lebih baik. Okey, pada umumnya bahasa Yunani, bahasa Inggeris dan bahasa Arab mentakrifkan tamadun sebagai pencapaian kehidupan manusia. Tamadun awal manusia bermula di lembah sungai dan terus berkembang sehingga hari ini. Kenapa bermula di lembah sungai? Apa pentingnya sungai kepada manusia? Kenapa manusia nak hidup? Hidup tepi sungai. Tak boleh ke hidup dekat tengah-tengah hutan ke, yang tak ada air, tak boleh ke? Apa pentingnya sungai? Okey, sungai untuk minum, okey, untuk sebagai sumber makanan, sumber kehidupan. Sebab tu kalau macam kamu tengok permulaan peradaban manusia, kebanyakan peradaban manusia banyak bermula di tepi sungai, berhampiran dengan sungai. Sama juga seperti Melaka. Melaka pun berada di tepi sungai. Okey, kita tengok lagi. Pertambahan jumlah penduduk yang ramai di kawasan lembah sungai telah menyebabkan pembukaan bandar. Bila dah ramai-ramai orang tinggal dekat sungai, bila orang ramai-ramai menggunakan sumber air tersebut, menyebabkan tempat tu menjadi semakin besar, semakin besar. Okey, semakin maju, dan jadi tempat tu akan menjadi bandar. Samalah, kebanyakan bandar-bandar dekat Malaysia ni pun bermula di tepi sungai. Oleh itu, manusia telah melakukan inovasi dengan menggunakan menggunakan kreativiti untuk menambah baik kehidupan mereka. Okey, daripada tepi sungai tu, okey, jadikan pelabuhan. Lepas jadi pelabuhan, akhirnya menjadi sebuah bandar yang besar. Okey, ini adalah intro dia. Seterusnya, kita pergi kepada maksud tamadun. Okey, maksud tamadun ini kita boleh pecahkan kepada empat. Satu, dua, tiga, empat. Okey, ada empat. Okey, maksud tamadun. Kita tengok satu persatu maksud tamadun. Okey, kita tengok dulu yang pertama, maksud tamadun. Maksud tamadun dalam bahasa Yunani. Okey, kalau dalam bahasa Yunani ni, daripada pengertian bahasa, perkataan tamadun. Okey, civilization. Sekejap, saya tengok. Civilization. Okey, diambil daripada perkataan Yunani iaitu civitas, yang bermaksud bandar atau kota. Ini adalah dia punya kata kunci dia, civitas. Okey. Tahap kemajuan dalam kehidupan masyarakat dicapai dalam bidang kebudayaan, sains, industri dan ni apa ni?
sistem kerajaan. Okey, ini adalah maksud daripada bahasa Yunani. Okey, dalam bahasa Inggeris pula, okey, dia kata tamadun ni apa benda? Dalam bahasa Inggeris, tamadun disebut sebagai civilization. Okey, sama seperti dalam bahasa Yunani, iaitu tahap pembangunan manusia dan organisasi yang dianggap paling maju. Maksudnya, dalam penciptaan benda-benda tu apa yang paling maju? Okey. Tahap pembangunan tersebut merangkumi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, undang-undang, adat, kebolehan manusia atau organisasi. Maksudnya kalau sebelum zaman tamadun ini, manusia tak pandai lagi untuk buat undang-undang, manusia tak ada lagi adat-adat. Ada adat tapi sedikit. Tapi bila manusia dah semakin bertamadun, okey, undang-undang, adat itu diperkembangkan lagi, diperhalusi lagi. Ini yang dikatakan dalam bahasa Inggeris. Okey, seterusnya, tamadun dalam bahasa Arab. Perkenaan tamadun dalam bahasa Arab adalah ialah madun, mudun, madain dan madana yang bermaksud tinggi budi bahasa dan pembukaan bandar. Okey, ini daripada bahasa Arab . Istilah lain yang sama pengertiannya ialah hadarah dan hadari. Hadarah bermaksud kawasan, daerah, bandar, kota, kampung dan kawasan yang digunakan untuk bercucuk tanam. Maksudnya kalau dalam bahasa Arab ni, tamadun tu boleh diistilahkan sebagai tempat tu kita sebagai tempat yang bercucuk tanam. Okey. Hadari pula bermaksud dengan tanah atau rumah yang didiami oleh masyarakat. Tahap kemajuan dan memperolehi kekayaan. Itu dalam bahasa Arab. Okey, maksudnya kalau tamadun tu mesti ada rumah untuk didiami, mesti ada kemajuan. Itu dalam bahasa Arab, maksud tamadun dalam bahasa Arab. Okey, last kali kita pergi pada tamadun dalam bahasa Melayu. Okey, dalam bahasa Melayu, tamadun bermaksud suatu peradaban yang merujuk kepada pencapaian kemajuan masyarakat dari segi kebendaan. Okey, maksudnya tamadun tu mesti pencapaian daripada segi kebendaan dia. Okey, apa yang dia dah ada, itu kita namakan sebagai tamadun dalam bahasa Melayu. Serta perkembangan pemikiran meliputi bidang sosial, budaya, politik dan lain-lain yang tinggi. Okey. Kemajuan kebendaan merujuk kepada pencapaian dalam penciptaan seni bina, maksudnya mesti ada seni bina, okey. Serta bangunan dan empangan, serta sistem ekonomi seperti pencukaian, keuangan dan hasil cipta seperti membuat kertas, lukisan dan ukiran. Itu adalah istilah daripada bahasa Melayu. Tamadun penting juga bagi membina kemajuan dan kemodenan kehidupan manusia yang teratur dalam sesebuah sistem masyarakat. Maksudnya kat sini, okey, boleh diistilahkan kalau tamadun ni mesti ada rumah, mesti ada daerah, mesti ada kemajuan, mesti ada sistem ekonomi, mesti ada peradaban, mesti ada kota. Itu kita namakan sebagai tamadun. Benda-benda yang saya sebutkan tadi tu belum ada pada zaman prasejarah. Kalau zaman prasejarah, mereka lebih menekankan nak makan apa hari ini. Itu zaman prasejarah. Tapi bila makanan dah mencukupi, okey, bila keperluan makanan dah mencukupi, okey, mereka dah tanam dekat sekeliling rumah mereka, dah tak risau dah pasal makanan, mereka akan berfikir satu step ke depan lagi, okey, untuk lebih maju. Okey, kita dah ada makanan, kita nak buat apa dengan makanan ni? Okey, kalau ubi ni, selain daripada makan macam tu saja, rebus macam tu saja, kita boleh buat apa dengan ubi? Okey, jadi dia inovasikan, berfikir. Itu kita namakan sebagai peningkatan tamadun. Okey, tengok kat bawah ni. Okey. Walaupun terdapat perbezaan maksud tamadun menurut bahasa Yunani, bahasa Inggeris, bahasa Arab dan bahasa Melayu, tetapi terdapat persamaan yang jelas, iaitu kemajuan yang dicapai oleh masyarakat untuk membina kehidupan yang lebih baik dan kompleks. Maksudnya kemajuan yang dicapai dalam masyarakat itu kita namakan sebagai tamadun. Okey, boleh faham tentang tamadun ni? Ada empat . Untuk tamadun ada empat maksud yang kamu boleh istilahkan. Okey, seterusnya. Okey, tugasan apa yang perlu kamu buat pada hari ini? Senang sahaja. Okey, seperti biasa, tulis hari, tulis tarikh. Okey, buat peta minda maksud tamadun. Yang tadi itulah. Okey, maksudnya ada empat maksud tamadun daripada bahasa Inggeris, bahasa Yunani, bahasa Inggeris, bahasa Arab dan juga bahasa Melayu. Buat empat . Okey. Dah siap hantar ke link yang diberikan. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Simple sahaja, senang sahaja. Sekian, terima kasih.